Brigade Al-Qassam menggandeng Brigade Al-Quds dalam upaya menyerang militer Israel. Kedua brigade tersebut meluncurkan serangan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel yang bergerak di Khan Yunis. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pejuang Palestina pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang dari Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds menargetkan kumpulan tentara pendudukan di timur Khan Yunis dengan mortir kaliber berat. Tampak tembakan diluncurkan hingga mengakibatkan ledakan dan kepulan asap tebal. Pejuang Palestina ini memastikan ada korban di antara barisan tentara Israel. Namun tidak dirincikan jelas total kerugian yang diderita militer Israel akibat gempuran mortir ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.